Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Dan hari ini saya nak share resipi sup. Sup tulang dan daging dia sekali lah. Sup ni ada pelbagai jenis cara membuatnya, tapi saya punya ada lain sikit sebab ada satu rahsia bahan yang saya masukkan. Kalau dah tahu, sila tonton ya. Dan mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Tulang yang telah pun direbus, lobak merah, kentang, buah tomato, halia, lengkuas, bawang putih dan bawang besar, daun sup, rempah kurma, oats yang telah dikisar, rempah sup, kayu manis, cengkeh, buah pelaga, bunga lawang, daun bay, lada sulah atau lada putih, serbuk kunyit, garam, gula, perisa ayam, minyak, air. Bawang yang besar ni kita potong wedges. Kita kisar bawang ni. Halia, bawang putih, kalau nak tambah cili padi juga boleh, tapi lengkuas ni saya titik je. Dan di sini kita kisar tomato, kita belah 2 ataupun 4 juga boleh ya. Sementara tu daun sup ni kita hiris. Ini untuk bahan tabur ya, nanti masa nak menghidang. Letakkan sedikit air. Okay, kita panaskan minyak sedikit. Sekarang minyak dah panas, kita tumiskan ya. Boleh masukkan juga kayu manis, cengkeh dan pelaga. Jadi dah sedikit minyak, untuk kita dah naik minyak ya. Okay. Kita masukkan bahan rempah-rempah ni, saya dah campurkan satu untuk jadikan paste. Kita tumis sebentar. Biarkan sampai terlebih bau dia ya. Rempah sup dan rempah kurma kalau kita gabung memang wangi bau dia. Okay, sekarang saya masukkan lengkuas dan juga bawang yang telah kita potong tadi. Biar dia agak layu, nanti boleh kita masukkan tulang yang telah pun kita rebus tadi. Masukkan tulang dan air rebusan dia tadi. Masukkan daun bay, bila mendidih kita masukkan carrot dan juga kentang, serta kita masukkan garam ya. Kita
masukkan seasoning. Saya akan tambah sedikit air. Dan ini bahan rahsia saya beritahu tadi, awal tadi. Saya masukkan oats yang telah pun saya kisar untuk memekatkan sup saya. Cantik pekat ya. Ini dia rahsia saya untuk memekatkan sup. Kita menggunakan oats. Oats juga very healthy ya. Dan cantik warna oleh kerana warna kunyit tadi. Kuning dia. Nah, ini dia ya. Dah masak ni pun boleh kita padamkan dan kita boleh hidangkan dengan makaroni ataupun roti, roti Perancis. Kita pulang ya. Nah, ini dia sup gaya saya. Okey, kita hidangkan dengan taburan bawang goreng dan juga daun sup. Baunya memang menyelerakan. Sangat sedap kalau dihidangkan panas-panas bersama makaroni ataupun nasi ya. Dan bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa saya nak tanya dulu, dah subscribe ke belum? Mana yang belum, please subscribe, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang loceng.